Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi Kiai Haji Zainul Arifin. Pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. Kiai Haji Zainul Arifin, berasal dari Sumatera Utara, lahir tanggal 2 September tahun 1909 di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Meninggal tanggal 2 Maret tahun 1963 di Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 53 tahun. Dimakamkan TMPN Utama Kalibata. Riwayat singkatnya, KH Zainul Arifin adalah tokoh politik NU yang pernah menjadi ketua DPR-GR di era demokrasi terpimpin. KH Zainul Arifin sudah terlibat politik masa pergerakan nasional. Pada zaman Jepang menjadi kepala bagian umum dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, KH Zainul Arifin melalui Hizbullah menentang pelibatan Masyumi dalam Romusia. KH Zainul Arifin dengan pasukan Hizbullah terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan Belanda mempertahankan kemerdekaan Indonesia. KH Zainul Arifin aktif sebagai anggota KENIP dan kemudian dipilih menjadi anggota Badan Pekerja KENIP. KH Zainul Arifin pada masa RIS duduk sebagai anggota DPRS. KH Zainul Arifin pada tahun 1963 ia menjadi ketua DPR-GR. Nah itulah biografi dari Kiai Haji Zainul Arifin. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.